Oke, welcome back YouTube channel, kembali lagi di channel Vlog Maru bisa nulis ya. Oke, di video kali ini saya berada di salah satu perlombaan para layang ya guys. Perlombaan para layang ini berada di Desa Bungku, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Jadi perlombaan ini diikuti oleh sejumlah atlet, terutama atlet para layang di Jawa Timur. Jadi simak keseruan para atlet para layang di Desa Bungku ini. Langsung aja tonton video ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, usahakan langsung aja tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke. Okay. Oke, langsung aja kita sama-sama menikmati perjalanan menuju Gunung Bungku, Kecamatan Parang, yang pasti dinikmati dengan pemandangan yang indah. Baik sisi kiri dan sisi kanan ada banyak perumahan penduduk, serta ditambah dengan pepohonan yang rindang yang pastinya membawa hawa sejuk di perjalanan kali ini. Perjalanan kali ini saya mulai dari Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, yang langsung menuju ke perempatan Parang. Lihatlah, begitu indah, cerah, dan juga awan yang begitu cantik dipandang, yang menambah suasana perjalanan kali ini semakin mempesona. Belum nanti kita akan saksikan bersama para aksi atlet para layang yang pastinya akan menambah kita semakin semangat. Jadi dalam perjalanan kali ini saya akan percepat ya guys, saya akan tancap gas. Semoga kita tidak ketinggalan momen para aksi para layang. Tapi sambil menikmati pemandangan jalan ini, saya sambil bercerita ya guys. Ini adalah ungkapan dari Manilul Ihwan, Kepala Desa Bungku, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Ia mengatakan, para layang ini ke depan diharapkan sebagai salah satu pembangkit perekonomian di Desa Bungku ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, ke depan para layang di B2 Bungku dan Blego akan menjadi magnet bagi wisatawan yang ada dan berkunjung ke sini. Dan di depan ini kita sudah sampai ke perempatan Parangnya. Wow, keren ya guys, pas itu sudah kelihatan gunungnya, Gunung Bungku. Jadi saya percepat ya guys sekarang ya, karena kita harus menunggu momen-momen itu. Wow, yang kangen perempatan Parang, yang kangen dari luar, dari manapun yang merantau, kalian harus simak video ini guys. Yang kangen suasana, termasuk suasana dari jalur Parang Magetan, nah sekarang tampil beda, lebih halus dan lebih keren ya pastinya guys. Dan di depan itu ada sebuah pasar, namanya adalah Pasar Parang. Jadi pusatnya pasar yaitu di sini, Pasar Parang. Dan di depan itu kita ada pertigaan. Kalau ke kanan kita ke Gunung Blego, kalau ke kiri kita ke Gunung Bungku.
Jadi tujuan kita adalah gunung pokok, kita belok ke kiri. Ke kiri kita masuk ke perdesaan, yang pastinya suasananya terpantau aman ya guys, tidak begitu ramai. Jadi kalian kalau nggak tahu di mana tempat para layang, kalian harus tonton videonya guys ya, terutama video di Gunung Lego, nanti saya terangkan di atas. Dan juga ini adalah jalurnya menuju ke Gunung Pokok, jadi simak video ini guys supaya kalian tahu jalurnya menuju ke Gunung Pokok, yang tepatnya di mana para atlet para layang itu beraksi, berlomba dan berlatih. Kelihatan kan ada dedaunan di pohon itu, bunganya itu mekar ya guys ya, kalau di saat musim kemarau seperti ini, itu yang nambah suasana, dimana suasana yang katanya viral kota Magetan itu sebagai kota yang mirip di luar negeri. Karena itunya guys, di musim kemarau kok malah bersemi. Jadi di perjembatan ini ya guys, kita belok ke kanan ya guys ya. Jangan lupa jembatan tadi, kita belok ke kanan dan kita langsung masuk ke jalan kecil ya, dimana jalurnya ini agak, ya menurut saya lebih berhati-hati lah guys, karena ada banyak lubangan, terutama untuk pengendara matic lebih pelan-pelan saja ya guys ya. Ini perjalanannya langsung nanjak. Lihatlah pemandangannya sama rumah-rumahnya guys, asri benar dan benar-benar kalau dibilang mirip seperti suasana luar negeri. Saya belum tahu, tapi rasanya kita masuk desa ini itu sudah beda guys. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanannya kita langsung menuju ke puncaknya atau dimana start pertama para layang ya guys. Kalau ke lurusnya tadi ke kirinya, kita akan menuju tempat dimana jatuhnya para layang itu, atau tempat finishnya terutama. Jadi saya belok ke kanan sambil menikmati suasananya guys, karena di sini desanya ayam banget. Nih, itu di depan tepatnya guys. Dari depan itu saya matikan vlognya, takutnya ada gimana-gimana. Maka langsung aja tonton ini video sampai habis.
Jadi itulah guys, atlet lainnya sudah memulai beraksi, menunjukkan atraksi pemukulannya guys. Tuh dia, wow, tadi membentuk apa kita nggak kelihatan. Kalian yang nonton guys, kalian harus lihat bentuknya apa tadi yang mereka lakukan di udara, atlet para layang ini guys. Jadi tonton terus guys, kalian simak keseruan atraksi atlet para layang di Bengkulu, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.